seperti ini sobat ya, untuk sangkar perkutut buat lomba mas ya. Modelnya bawahnya juga berlawan. Nah, untuk bawahnya ini untuk timbul bawahnya ya. Untuk yang replika mentahan tersedia juga banyak, harga terjangkau. Silakan merapat sobatku untuk yang lagi cari-cari sangkarnya nih. Assalamualaikum sobatku, selamat pagi, semangat pagi ya. Mudah-mudahan sobatku semua sehat, dalam keadaan sehat, dilancarkan usahanya dan diberkahkan rezekinya. Nah untuk pagi ini ya, OMI Channel berkunjung ke pasar burung pramuka. Nah, coba mau lihat burung, bukan burung ya, tapi sangkar-sangkar. Udah lama nih nggak review sangkar. Dan untuk menuju ke kiosnya Sinar Sari Sangkar ya, yang ada di lantai dasar. Sangat komplit sekali untuk Sinar Sari Sangkar ini, untuk burung-burung perkutut dan sangkar-sangkar yang masih mentahan ya. Untuk dukungannya, OMI Channel mau subscribe, bunyikan lonceng, dan terima kasih. Kita sapa dulu untuk mas bosnya, sangkar-sangkar apa ya yang tersedia di Sinar Sari Sangkar ini. Dan ini untuk mas bosnya. Assalamualaikum mas bos. Waalaikumsalam. Mas bos ini namanya Sinar Sari Sangkar ya? Iya betul. Di Sinar Sari Sangkar yang lagi ready, sangkar-sangkar apa aja tuh? Sangkar-sangkar perkutut kayak begini contohnya. Sangkar-sangkar perkutut. Ini buat sudah halus ini buatan. Banyak banget ya pilihannya ya? Iya banyak pilihannya. Buat lomba juga ada. Buat lomba ada ya? Buat sangkar perkutut lomba ya? Ada. Oke. Terus apa lagi mas? Ya kan sangkar-sangkar ocehan. Ocehan ya? Iya. Seperti kacer, cak hijau ya? Cak hijau. Ada ini. Terus sangkar-sangkar murai ada mas? Sangkar murainya ada, kebetulan belum datang mas. Belum datang ya, nanti kita lihat untuk stoknya ya. Iya. Terus yang lain juga masih banyak nih mas ya? Ada nih yang mentah-mentah juga ada. Yang mentah-mentah ada ya? Oke. Mas, ini mau tanya, ya. Kira-kira kalau sobat kicauan yang mau beli bisa dikirim-kirim apa enggak mas? Iya bisa dikirim. Kemana kira-kira tuh mas? Ya paling sekitaran Jakarta aja. Kisaran Jakarta aja ya? Oke, untuk sobat kicauannya nanti yang jauh-jauh bisa merapat ya? Oke. Untuk ke Sinar Sari Sangkar, terima kasih mas. Sama-sama. Kita langsung review sangkar yang tersedia di Sinar Sari Sangkar ini. Nah, untuk yang pertama sobatku, kita lihat dari sangkar perkutut ya, yang biasa buat jemuran ada nih ya. Ada yang biasa buat jemuran, ini kayak ini contohnya. Buat jemuran ya. Ini modelnya model kain. Model kain ya. Iya. Harganya kena berapa mas? Ini 150. 150 ribu ya. 150. Ini untuk modelnya banyak mas ya. Modelnya ini kalau banyak sih, cuman ini kalau ini cuma satu model. Oh, cuma satu model. Model kainnya. Oke. Okay. Ada dua macam sih model kain. Ada dua macam ya. Oke. Okay. Terus apa lagi mas? Ada ini yang murah-murah. Yang murah-murah nih ya? Ya ini. Ini yang murah-murah harga kena berapa ini? Ini 70.000 modelnya model barong. 70.000. Iya. Model barong ya. Model barong. Yang dicat ya. Catnya juga beda-beda mas ya? Iya. Beda. Ini ada empat warna kurang lebihnya. Ada warna hijau, warna merah. Orang. Oke, ada empat warna ya. Iya. Mantap. Terus apa lagi mas? Harga 80.000 ya. Model model kerang. Model kerang. Iya. Mantap. Murah-murah seperti ya untuk sangkar burung perkututnya nih. Ini buat perkututnya ini paling murah-murahnya. Untuk yang biasa-biasa ya. Iya yang biasa-biasa. Oke. Mahkota. Nah, model mahkota ada juga ya. Iya. Untuk yang model mahkota nih. Ini untuk model mahkota berapa mas? Ini 140.000. 140. Oke. Mantap ya. Iya. Ini untuk warnanya gimana mas? Warnanya ini ada warna hijau, warna merah, warna biru, kuning, ada. Oke, warna-warni pokoknya ya? Iya, warna-warni pokoknya. Mantap. Nah untuk yang model Mayangkara mas ya? Ini model Mayangkara, motifnya ada motif naga. Oke. Ikan koi. Ikan koi ya? Iya, sama burung-burung biasanya. Sama burung-burung ya, ada motif naga, ikan koi, sama burung-burung ya? Iya. Untuk motif catnya. Ini untuk sangkarnya seperti ini, untuk bawahnya. Mantap ya, tinggal dipantau harganya kena berapa nih mas? Harganya 250.000. 250 ya? Iya. Oke. Nah kalau yang ini apa mas? Ini mas? Ini motif dari Cianjur, ini naga. Oh dari Cianjur, motif naga nih ya? Iya. Untuk yang harganya kena berapa ini? Iya harganya 280. 280.000 ya? Oke. Nah ini untuk motif naga banyak banget ya? Mas. Untuk motif-motif naga. Dan ini untuk yang harga kena berapa mas? Kalau yang ini harganya 450. 450. Lebih mantap mas ya? Lebih bagus ya. Lebih bagus untuk packingnya juga lebih bagus untuk gambarnya juga ya. Kalau yang sebelahnya mas? Kalau yang ini 4 juta. Ini untuk yang ukiran mas ya? Ukiran naga ya? Full ukir nih. Full ukir naga ya? Naga guci. Iya. Mantap. Wah keren ya untuk sangkarnya. Buat lomba. Harganya kisaran 4 juta ya. Buat
Buat lomba bisa ya? Iya, bisa buat lomba. Buat sangkar lomba, sangkar pokok lomba. Terus yang ini mas, wayang mas? Kalau yang ini harganya 550. 550 untuk yang wayang ya? Iya. Mantap. Ini juga ukiran ya untuk bawahnya biasa. Bawahnya ukiran, motif kaki merak. Motifnya kaki merak ya? Iya. Bagus untuk motif den. Terus kalau yang sebelah sini mas? Kalau yang ini harganya 800. Gatot kaca nih ya? Gatot kaca 800 harganya, ini motifnya juga banyak. Gatot kaca motifnya banyak ya? Contohnya seperti ini naga. Nah ini untuk naga juga ada ya. Harganya sama yang naga mas tadi? Harganya sama harganya, 800. Sama harganya 800 ya? Iya. Ini untuk motif naga, harga sama ya 800. Sama harganya. Untuk sama. Warnanya seger banget nih. Mantap. Warnanya seger ya? Iya. Nah kalau untuk sobatku tinggal dipantau. Dari burung ya, cari sangkar burung yang perkutut nih, motif naga bagus banget tuh. Nah untuk stok lagi mas ya, ini ada sangkar dari. Harga lagi ini harganya 500 ribu. Wayang apa nih? Ini wayang. Wayang ya? Iya. Motif wayang, harganya 500 ribu mas ya? Harganya 500 ribu. Mantap ya, banyak banget untuk motifnya dari sangkar perkutut di bagian atas ya. Masih full untuk motif-motif dari sangkar perkutut, ada yang gambarnya kuda juga ada. Yang gambar kuda berapa? Wayang ini yang harganya yang 800 ribu. 800 gambar kuda ya? Iya, 800 ribu gambarnya gambar kuda. Gambar kuda ya? Ambil dulu contohnya, jadi begini. Okay. Kalau yang harga 800 ribu ini di sini biasanya bolong-bolong ini. Oh, untuk yang harga 800 ribu bolong-bolong ya? Iya, mahkotanya terus kantongannya juga beda, lebih tebal kantongannya, lebih bagus. Kantongannya lebih tebal ya? Iya. Mantap. Lebih tebal lebih bagus untuk yang harga 800 ribu. Untuk catnya cat mobil ini ya? Ya. Jadi mantap ya, ya pastinya awet banget kualitasnya. Untuk bagian bawah, bagian bawahnya sama, mantap ya. Wah, bagian bawahnya juga ada catnya seperti ya. Untuk yang harga 800 ribu mas ya. Iya betul. Mantap. Untuk sangkar yang buat lomba nih dari perkutut nih, iya. Ini juga ada motif untuk naga ya. Motifnya motif naga timbul. Untuk motif naga timbul nih. Mahkotanya juga udah timbul mahkota. Wah mantap ya, untuk mahkota udah timbul nih sampai ke atas. Iya. Seperti ini seperti ya untuk sangkar perkutut buat lomba mas ya. Modelnya bawahnya juga berlawan. Nah untuk bawahnya, ini untuk timbul bawahnya ya. Ini untuk naganya naga timbul dari bawah. Mantap buat lombanya dari sangkar perkutut ya. Ini untuk harganya sobatku ya, 2.700.000 untuk yang motif naga timbul dan buat gantangan ya atau buat lomba. Ini buat jemur ya. Nah, masih dari perkutut ya. Buat jemur mas ya. Buat jemur ini. Harganya kena berapa nih mas? Harganya ini 400. 400 ribu ya? Ya? Yang buat jemur ya? Buat jemur. Nah, untuk bagian bawah? Bagian bawahnya seperti ini. Bagian bawah seperti ini ya? Iya. Mantap. Untuk yang buat jemur dari sangkar perkutut nih. Nah untuk yang buat tekukur harga kena berapa mas? Buat tekukurnya ini biasanya ada 5 warna, ini harganya 500 ribu. Harganya 500 ribu. Biasanya ada 5 warna ya? Biasanya ada 5 warna, cuma lagi belum datang ini stok. Lagi belum datang stoknya ya? Nah, ini untuk bawahnya ya. Ini untuk warna biasa apa aja mas? Biasanya ada warna hijau, warna merah, warna ungu, kuning. Wah banyak ya? Iya banyak warna. Ada 5 warna untuk tekukur. Mantap. Untuk sobat Kicamania ya, yang sedang cari sangkar perkutut di kiosnya Sinar Sari Sangkar tersedia banyak banget untuk yang dari biasa nyampe lomba ya untuk sangkar burung perkutut ini. Nah ini untuk stok-stok dari sangkar burung perkutut yang buat lomba nyampe jemuran tersedia di sini banyak banget dan banyak pilihan warna. Nah untuk yang replika mentahan tersedia juga banyak, harga terjangkau, silakan merapat sobatku untuk yang lagi cari-cari sangkarnya nih. Nah kita lihat sobatku untuk yang sekarang ya, dari sangkar-sangkar yang jebakan dan untuk ocehan ya. Ini untuk yang jebakan harga kena berapa mas? Yang jebakan ini harganya 70.000. 70.000 ya? Iya, model-model cepu. Model cepu ya. Ini untuk harganya 70.000 itu kayu apa mas? Kayunya sih kayu biasa-biasa albasia. Oh kayu albasia ya? Iya. Mantap. Untuk lumayan besar dari sangkar jebakan mas. Iya. Untuk yang sebelah sini? Sebelah sini ini ada model kosan. Model kosan. Pernisan. Ini kayu modelnya, ini kayu jati. Kayu jati ini ya. Harganya kena berapa ini mas? Harganya 150.000. 150. Buat sangkar apa mas? Ini buat burung-burung kecil, kenari juga bisa. Kenari ya?
ciblek biasanya. Oke, untuk ciblek juga masuk ya. Masuk. Dari sangkar ini. Nah, untuk yang mentahan ya. Yang mentahnya ini 70.000. 70 ribuan. Iya. Untuk yang mentahan, bisa buat sangkar kenari, apa, Mas? Kenari bisa, cicak hijau bisa ini. Kenari bisa, iya. Cicak hijau bisa. Kalau begini ada nomor apa enggak, Mas? Kalau ini sih biasanya bijian. Oh, bijian. Ya kalau pakai nomor paling nomor 3. Nomor 3 ya. Kayunya apa ini, Mas? Kayu albasia ini. Oh, albasia ya. Kayu sengon cuma tinggal sengon. Albasia atau sengon ya? Biasa. Nah, untuk yang nomor 2 nih ya. Iya. Ini untuk nomor 2 juga tersedia ya. Nomor 2-nya bisa buat kacer, cah hijau juga bisa, jalak bisa. Buat cah hijau, jalak kacer. Bisa kacer masuk ya. Iya, masuk. Untuk nomor 2. Harganya kena berapa, Mas? Ini harganya 80.000. 80.000. Ya. Oke. Untuk harganya 80.000. Lumayan besar ini ya. Untuk jari-jarinya besar ya. Dan kayunya albasia, Mas ya? Kayunya albasia sama. Oke. Nah, untuk kayu jati ya. Untuk sangkar apa nih, Mas? Ini burung-burung kecil. Burung-burung kecil. Harganya kenapa apa, Mas? Ini harganya 70.000. 70.000 ya. Burung-burung kecil harga 70.000. Ini kayak sebangsa apa ya? Kolibri bisa ya. Ini tapi rada besar kayaknya, Mas ya, kayak cipo gitu ya. Rada besar ya. Oh, kenari sebenarnya bisa ya. Oke, buat kenari bahan bisa ya. Nah, kalau yang ini, Mas? Ini 80.000. Ini 80.000 udah pernis ya? Udah pernis. Kayunya apa nih, Mas? Ini campuran sama bambu. Campuran sama bambu ya. 80.000 buat sangkar apa nih, Mas? Ini bisa burung-burung kecil juga. Burung-burung kecil juga ya. Kayak bangsa cipo gitu ya. Ciblek bisa. Ciblek bisa, terus kayak bangsa ini apa namanya? Rambatan Doraemon ya. Oke, buat burung-burung kecil sobatku dari burung ini, dari sangkar ini. Nah, untuk yang matengan ya, ya, atau yang sudah matang nih, dari merek Sam. Ini untuk sangkar-sangkar kacer, Mas ya. Kacer ya, cuca hijau ya. Ini untuk kacernya ini. Untuk kacer nomor 2 dan cuca hijau. Nomor 2 ini ya. Kalau Sam itu biasanya ambilnya 234. 234.000 maksudnya. Enggak, itu ukurannya. Oh, ukuran. Ya, ukuran 3, ukuran 4. Oh, 234 ya. Ini okay. Ada 3 warna. Ada 3 warna ya. Hitam, coklat, maron, merah, 4. Oke, ada 4 warna. Harganya kena berapa ini, Mas? Harganya nomor 1, nomor 2-nya 300.000. 2.300. Iya. Terus? Nomor 3-nya 280. 280. 250. Oke. Untuk sangkar-sangkarnya ya. Iya. Ini ada pilihan yang. Nah, ini untuk warna merahnya ya. Warna merahnya ini nomor 2, 3, 4 sama harganya. Sama ya? Oh, nomor 2-nya nomor 2 300, nomor 3-nya 280, nomor 4-nya 250. Nomor 4 250 ya. Ini untuk stoknya banyak ya. Warna hitam. Warna hitam ada ya? Ada warna coklatnya. Ada. Ini untuk variasi warna, Mas ya? Iya, untuk variasi warna. Masih banyak banget ya. Untuk stoknya ya. Untuk dari merek Sam. Sam. Untuk kayu Sam, ini untuk kayu apa, Mas? Kayunya semacam albasia, cuma. Oh, albasia. Ya. Cuman finishingnya bagus sudah ya? Udah bagus ya untuk merek Sam. Udah bagus untuk finishing dari merek Sam ya. Silakan dipantau sobatku, untuk harga juga terjangkau nih. Nah, untuk sangkar burung nih dari replika cungko juga tersedia model ya. Bambu ya. Model bambu ya. Iya, model bambu ini. Oke. Harganya kena berapa ini, Mas? Harganya yang kecil ini 200. Yang kecil 200. Iya, yang kecil 200. Ini model jari-jarinya di bawah, modelnya model Thailand. Model Thailand. Iya. Oke. Modelnya Thailand ya. Harganya kena berapa ini, Mas? Harganya ini 200.000. 200.000 ya? Iya. Oke, untuk harganya 200.000 dari ini. Buat burung, Mas? Burung-burung kecil, burung-burung kecil. Burung-burung pleci ya. Burung-burung kecil masuk sobatku. Kolibri masuk ya. Ini untuk modelnya, Mas ya? Ini ada yang ukuran besarnya, Mas. Ini untuk yang lebih besar ya? Ukuran besarnya ini 250.000. 250? Iya. Untuk sama yang ukuran besar. Bawahnya udah jari-jarinya di bawah. Udah jari-jari ada ya untuk bagian bawah. Jari-jari warna hitam. Berjarinya warna hitam. Kayunya apa, Mas? Ini bambu, full bambu ini. Full bambu kalau yang ini ya. Oke. Okay. Dari kulit-kulitnya ini jadi kelihatannya kan halus. Oke. Okay. Udah full bambu. Ya. Untuk yang ini. Kalau yang ini, Mas, sebelumnya? Kalau yang ini jati model jembatan. Jati model jembatan ya atasnya nih. Seperti ini untuk atasnya.
Harganya kena berapa, Mas? Harganya 100.000. 100.000. Iya. Buat burung apa aja nih? Burung-burung kecil sama, burung kecil. Burung-burung kecil sama ya. Harganya 100.000 untuk burung-burung kecil. Iya. Nah, untuk sangkar perjodohan nih, ini juga tersederet ini. Kandang sekat ya. Kandang sekat ya. Iya. Untuk yang kecil, Mas ya. Ini yang kecil, kalau sekat yang kecilnya ini buat burung-burung biasanya itu buat burung-burung kecil. Buat burung-burung kecil. Kayak kolibri gitu ya. Iya, kolibri bisa. Harganya kena berapa ini, Mas? Harganya 60.000. 60.000 aja ya. Iya, 60.000. Oke, mantap. Untuk harganya 60.000 untuk burung-burung kecil buat perjodohan ya. Iya. Pokoknya buat perjodohan, buat burung kenari, perkutut, murai. Wah, ada yang besarnya ya? Iya, di tengahnya bisa ditarik sekatannya. Wah, mantap. Untuk perjodohan nih, ya, untuk burung-burung ini, burung-burung besar. Perkutut. Harganya kena berapa ini, Mas? Harganya ini 180. 180.000 ya? 180.000. Mantap. Untuk burung-burung besar, untuk perjodohan ya, harganya 180. Kayunya, Mas? Kayunya kayu sengon. Sengon? Iya. Oke, okay, untuk kayu sengon. Untuk jari-jarinya kuat ya, Mas ya? Iya. Gede-gede ini. Nah, untuk bagian depan nih, untuk yang pernisan ya. Ini untuk sangkar dari cuca hijau, Mas ya? Iya. Cuca hijau nomor berapa nih, Mas? Ini nomor 2. Nomor 2? Iya. Harganya kena berapa, Mas? 160.000. 160. Kayunya apa, Mas? Ini campur. Campur sama kayu. Bambu sama kayu ya? Kayunya? Iya, kayunya kayu biasa. Kayu biasa lah ya, albasia ya. Kalian sebelah sini sama, Mas? Kalau nomor 2 ini yang pernisan. Yang pernisan. Nomor 2 ini ya. Iya. Kalau nomor 2 harga kena berapa 125. Ini? 125. 125 ya. Udah pernis. Udah pernis. Iya. Masuknya burung apa nih? Ini burung-burung kacer bisa. Kacer, cuca hijau ya. Bisa. Jalak dan cuca hijau. Mantap. Nah, untuk model kosan yang biasa ya. Panjangnya. Panjang. Iya. Kayunya apa ini, Mas? Kayunya kayu jati. Jati ini ya? Oh, kayu jati. Harganya kena berapa nih? Harganya ini 175. 175. Nomornya berapa nih, Mas? Nomornya berapa? Nomor 2. Nomor 2 ya? Iya. Mantap. Ini untuk sangkar-sangkar burung besar ya. Ya, cuca hijau, jalak. Nah, untuk yang model kosan tapi yang untuk kotak ya. Iya, bawahnya udah bawahnya rapat jari-jarinya ya. Jawa-jawa jari-jari bawah rapat ya. Iya, untuk atasnya ada renggang. Ukurannya kotak persegi. Ukurannya kotak persegi. Kayunya apa nih, Mas? Kayunya kayu jati. Kayu jati harganya? Harganya ini 225. 225.000 ya? Iya. Oke, ini untuk modelnya seperti ini ya. Untuk burung-burung besar ya, kayak jalak ya. Jalak. Jalak cuca hijau masuk. Kacer juga masuk ya. Untuk pentet juga masuk. Nah, untuk yang jembatan ya, model jembatan nih. Ini untuk harganya 150. Nomornya berapa ini, Mas? Ini nomornya nomor 3. Nomor pernisan juga. Nomor 3, model jembatan harganya 150.000. Iya. Kayunya apa, Mas? Biasa, Mas? Kayu jati. Kayu jati ini, Mas ya. Kayunya kayu jati. Untuk pernisan ya. Pernisan. Dari model jebakan. Iya. Oh, bukan jebakan tapi jembatan. Nah, ini untuk Mas-masnya. Terima kasih banyak, Mas Bus ya. Ya, sama-sama. Sudah boleh meliput kios Sinar Sari Sangkar untuk kios sangkarnya. Ya. Mudah-mudahan Sinar Sari Sangkar selalu sukses dan laris manis ya, Mas ya. Masnya sehat selalu. Selalu. Oke. Sahabatku, itu dulu yang bisa disimak dari kios Sinar Sari Sangkar. Terima kasih untuk yang sudah menonton, untuk mengingat jangan lupa untuk di-subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.